sahabat desa, selamat sore. Berjumpa lagi di Kuliah Online Akademi Desa 4.0 di hari Jumat ini 27 November 2020. Di acara Kuliah Online hari ini, selama satu jam ke depan bersama saya Yunda, kita akan mendapatkan ilmu informasi mengenai pemberdayaan masyarakat yang secara nyata dijalankan oleh dua narasumber yang telah hadir di tengah kita yaitu Ibu Tri Mumpuni Wiatno. Beliau adalah founder dari IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan serta narasumber yang kedua adalah Mas Andika Mahardika yang merupakan founder sekaligus CEO dari Agredaya. Sahabat Desa dapat melihat tayangan kuliah online ini secara live di channel YouTube Akademi Desa, channel YouTube TV Desa, serta di channel TV Desa. Dan sahabat desa juga dapat bertanya secara langsung kepada dua narasumber kita melalui Zoom, live chat YouTube, serta melalui WA Akademi Desa di 0811 351. Baik sahabat desa, kita akan masuk ke sharing session bersama narasumber inspiratif kita setelah jeda berikut ini. Indonesia merdeka dari 70-an tahun yang lalu, tetapi belum kami rasakan bantuan seperti ini. Dari lembaga IBK yang membantu kami untuk uh, mendapat penerangan yang uh, leluhur kami tidak pernah impikan bahwa hari ini kami dapat satu sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan ini adalah berkat yang luar biasa untuk kami uh, kecamatan Kahong Desa Kamata Keberlanjutan yang dari strategi BK adalah pada fondasi sosial, di mana masyarakat menjalin hubungan antar sosial masyarakat secara utuh dengan ada aspek partisipasi aktif dalam bentuk pembangunan gotong royong maupun pengelolaan secara bersama, sehingga mereka punya kesadaran untuk saling bahu-membahu, saling mengingatkan, saling membuka transparansi, dan juga saling mengkritisi maupun memberikan saran untuk. Undang PLTMH ini tidak sekedar kita ngomong tentang teknis, tapi juga non teknis. Bagaimana kita bicara tentang manusia? Bagaimana masyarakat setempat itu merasa memiliki dengan uh, kegiatan ini, dengan program ini? Karena itu menjamin bagaimana ini nanti bisa berlanjut. masih bersama kami di Kuliah Online Akademi Desa 4.0. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Ibu Tri Mumpuni, atau lebih akrab disapa Ibu Puni. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yunda, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu, telah bergabung berkenan bergabung di kuliah online sore ini. Okay. Baik, Bu, saya persilakan untuk memberikan informasi sharing mengenai pengalaman dan kegiatan kegiatan Ibu. Silakan, Ibu. Eh, uh, oke, okay. selamat sore buat semua yang hadir ya. Saya sebetulnya menunjukkan film tadi itu tujuannya apa sih? Itu adalah saya sebut sebagai e-community based development. Pembangunan yang berbasis masyarakat, jadi ini kebetulan bicara akademi desa. 4.0 gitu, saya juga terus terang harus gak ngerti lah apa itu 4.0, tapi yang saya tahu adalah kita ini harus ya membuat masyarakat itu menjadi driver of development. Jadi mereka itu betul-betul harus di-empower, diberdayakan, diperkuat sehingga kalau kita bicara pembangunan untuk desa ya manusianya dulu yang disentuh. Jadi tadi semuanya melihat kan bagaimana mereka membuat jalan 2,6 km ya dalam rangka mendekatkan ya mempermudah teknologi yang akan dipakai untuk menghasilkan listrik karena kebetulan uh, pusat pusat uh, pembangkit itu tadi yang diperlukan untuk desa, energi desa itu memang jauh dari tempat tinggal penduduk. Kan biasanya eh, energi primer itu air karena mikrohidro gitu ya. Tapi tanpa ada gotong royong sangat tidak mungkin untuk bisa membelah gunung, membuat 2,6 km dan di situ dipakai untuk membawa alat-alat berat yang beratnya itu dari 700 kg sampai 1 ton. Nah, caranya gimana sih? Saya mau share sedikit di sini. Ini minta maaf ya, apa namanya, menggunakan bahasa Inggris, tapi saya akan bicara dalam bahasa Indonesia. Maklum, kita kalau ngamen kan di mana-mana ya. Ini saya akan bicara, sebentar mbak, saya harus share, uh, share apa? Share screen. Baik, uh, Bu. Screen sharing. Ini gimana nih? host, disable, participant, screen sharing maksudnya apa? Uh, eh, mohon untuk dibantu admin admin bisa membantu enggak? ini host, disable oh, ad, admit ya oke okay. lo belum tak cepet udah di ini mbak, tulisan admit tadi belum aku klik, sudah hilang coba dibalikin lagi deh sudah Bu, sudah sudah bisa Bu. Sudah, sudah jadi bisa. Komo. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ah, betul. Maaf ya ini nenek-nenek jadi ya. Oke, okay. ini share, aku share dulu. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat ya. Sebuah prinsip-prinsip dan paradigma ya. Paradigma serta prinsip dasar untuk sebuah kegiatan yang berbasis masyarakat atau sebuah kegiatan social business, modelnya seperti apa sih? Langkah-langkahnya lah. Ini kita harus memulai dengan inisiatif itu untuk masyarakat, ya. Ini admit lagi, ya, ada tulisannya. Oke, okay. inisiatif for community based development or social business, jadi harus ada inisiatif dari masyarakat. Itu yang bisa dimunculkan oleh, kalau kita sebagai pendatang, kita namanya external activator. Datang terus make sure bahwa apa-apa yang kita berikan itu betul-betul merupakan passion orang desa, bukan kehendak kita. Sehingga, langkah kita adalah bagaimana kita menghormati masyarakat lokal, dimanapun program apapun, mau pemerintah, mau program swasta, kalau kita bersentuhan dengan masyarakat desa. Tujuannya kan ingin memakmurkan mereka, jadi ya, kita datang harus betul-betul menghormati masyarakat lokal. Nah, di sini prinsip-prinsip dari penghormatan, ya, kalau mau membangun di desa atau saya bilangnya community development, itu ya harus remove middle class arrogant. Kadang-kadang kita datang sebagai seorang insinyur teknik, gitu. Wah, saya paling tahu, atau seorang eh, jago di apa namanya pertanian wah saya paling ngerti nih gitu itu harus betul-betul dihilangkan remove middle class arogan karena kadang-kadang uh, tanpa disadari kita merasa kita yang paling tahu padahal sebetulnya local wisdom itu ya kearifan lokal itu ada dalam masyarakat itu sendiri ini prinsip yang pertama yang kedua kita diam lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat ini bahasanya Romo Ingil ya shut up listen to the community aspiration jadi kita Diam, dengarkan apa sih yang menjadi aspirasi mereka. Terus, oh ini kok, ngepleknya malah jadi, uh, maaf ini memang, oke, okay, remove. Terus, kok nggak bisa? Kok kembali ke situ lagi ya? Nah, ini satu, dua, ini ada tiga soalnya. Oke, okay, kita dua dulu deh ya. Mudah-mudahan bukan karena ini. Kalau kita sudah bisa melakukan dua hal tersebut, insya Allah partisipasi ya pembangunan yang partisipatif dari masyarakat itu bisa kita jalankan. Berhana sekali sebetulnya ya prinsipnya itu enggak terlalu muluk-muluk. Metodologinya seperti apa sih? Ya unlock local capabilities and potential. Jadi kita harus mampu ya membangkitkan, mewujudkan kapasitas lokal dan potensi lokal itu harus betul-betul bisa kita bangun. Kita munculkan lah, unlock itu kan dibuka kuncinya gitu ya. Local capabilities and potential. Saya yakinlah yang mendengarkan juga pasti banyak yang jago bahasa Inggris. Bring up local aspiration of development. Jadi jangan lupa aspirasi pembangunan itu harus terus dimunculkan escort self development process to be optimum. Jadi kita harus betul-betul mendampingi terus pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat atau self development itu masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan proses itu harus dibuat betul-betul seoptimum mungkin. Betul kan? Nah, metodologinya seperti apa? Yang pertama kita harus ada interaksi, diskusi, dan Membangun konsensus bukan pemaksaan kehendak, ya, authoritarian emphasis, and top-down solution. Solusinya bukan solusi yang top-down, jadi jelas banget di sini bahwa kita harus berinteraksi dengan masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat, dan membangun konsensus. Yang kedua, setiap menyelesaikan masalah, kita harus bermitra dengan masyarakat. Jadi jangan kita sendiri yang menyelesaikan, karena sebenarnya persoalan desa itu harus diselesaikan oleh orang desa. Kita bukan sebagai expert yang imposing technically correction and fixing. Kita bukan orang yang hebat secara teknis, kita mampu melakukan perbaikan, memperbaiki semuanya, dan mengoreksi semuanya. No. Kita bermitra dengan mereka dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses pembangunan itu. Yang ketiga, aktif participation and decision making. Jadi selalu ya harus membuat partisipasi aktif di dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak passive compliant to extra suggestion. Bukan terus rakyat itu suruh dengerin kita, kita memberi nasihat seolah kita paling hebat. Bukan itu, gitu ya. Yang keempat, ini sharing appropriate technology. Jadi teknologi yang hebat adalah teknologi yang mampu dibawa serendah-rendahnya sesuai dengan kemampuan rakyat. Saya ingat kita sudah 30 tahun membangun mikrohidro. Itu rata-rata operator kita itu anak-anak S3. Bukan S3 PhD, Mbak atau doktor, tapi drop out pas S3 SD. Ya. Ini bisa dibayangkan tapi mereka mampu gitu. Karena kita bukan melakukan transfer teknologi, tapi kita sharing bersama-sama. Kita latih mereka, kita tunjukkan mereka bahwa ini loh, the best technology itu ya kalau betul-betul mereka paham dan ngerti orang desa itu. Yang selanjutnya juga menjadi sangat penting untuk kita ketahui itu yang local and scientific knowledge, not exclusive technology. Sebetulnya kearifan lokal, pengetahuan lokal, segala macam yang ada di lokal itu jadikan emo yang kita dulu ya, itu sangat luar biasa. Coba kalau nggak percaya kita di desa itu ya, saya sering ketemu tanaman apa mereka udah tahu. Oh ini manfaatnya untuk ini. Terus hmm. uh, apa uh, sering, pokoknya sering. Banyak hal yang sangat menarik ya. Bahkan mereka mampu membuat apa pupuk itu pupuk organik lokal mereka buat. Terus yang untuk membunuh apa namanya hama-hama itu mereka juga punya sistemnya. Ini sebetulnya alam itu menyediakan. Dan kemampuan mereka, sesaya santetek itu bisa teruji. Jadi kita bukan wah kita yang paling tahu terus eksklusif te teknologi yang kita bawa itu paling hebat. No. Di sini ada kita belajar bersama-sama lah, ya mutual learning. Bukan kita yang paling tahu yang terbaik. We know the best. No. Yang ketujuh ini village control development. Yang mengontrol pembangunan itu ya orang desa, bukan. ...extra control development. Bukan orang luar, bukan pemerintah... ...bukan siapapun lah yang di situ. Yang terakhir ini penting. penting building. Bukan control by elites. Ini sering sekali kita... ...biasanya kalau datang ke desa itu... ...apa-apa didekatkan kepada... ...pengurus desa sehingga... ...akhirnya rakyat desa merasa... ...wah ini bukan program saya, ini program pemerintah. Bahkan kadang-kadang mereka... ...tidak dilibatkan dalam proses itu. Nah kalau sudah begini... ...ya minta maaf... Apapun yang Anda berikan tidak akan berkelanjutan dan itu bukan kehendak kita kan? Sebetulnya kita ingin bahwa tim building itu dibentuk karena muncul kesadaran mereka bahwa development ini pembangunan ini untuk saya. Oke kalau itu terjadi pasti yang namanya penguatan pemberdayaan masyarakat ya akan muncul. Nah ini ada anu ya, kalau saya bilang ini prinsip-prinsip empowerment yang menjadi kata kunci dalam setiap program itu. Kita datang dimanapun, mau di Indonesia, di Afrika, dimanapun lah, selalu ada local resources, ya, sumber daya lokal itu ada karena itu sama Allah sudah embedded diberikan kepada semua makhluknya gitu ya. Terus juga bagaimana merubah sumber daya lokal tadi itu menjadi kontribusi lokal ini seperti kita ini menanam apa biji cit gitu ya kita tanam. Di sini harus kalau kita bicara desa ini ada namanya trust, sincerity, honesty dan truthful. Harus muncul rasa percaya, ketulusan itu penting, kejujuran itu luar biasa ya. Jadi kita nggak bisalah kalau kalau mau tipu-tipu orang desa itu pasti program nggak akan sukses. Nah sehingga kita sadar. Orang desa itu pasti walaupun nggak kelihatan dia punya motivasi, punya percaya diri, mampu mengevaluasi dirinya sendiri, punya pengalaman positif di masa lalu, ya self-reliance itu artinya dia bisa lah mandiri gitu dan punya kreativitas. Jangan kaget, ini semua ada di desa. Kalau kita belum mampu mendapatkan ini berarti kita belum sukses. Sehingga program itu seperti kita menanam uh, biji gitu ya orientasi program harus jelas. Formulasinya harus realistik. Harus ada organisasi, ya kemampuan organisasi atau capability itu kemampuan, kapasitasnya lah. Kalau belum ada harus dibentuk bersama-sama oleh masyarakat. Dan yang penting apapun yang kita berikan itu harus appropriate. Jadi technical appropriateness itu ya Uh, kalau kita bicaranya teknologi tepat guna gitu ya, di sini ada kan. Terus ada subsequent cost for sustainability. Saya paling nggak seneng kalau orang desa itu ya diberi sesuatu yang terus gratis gitu loh. Itu nggak mendidik. Minimal dia harus. Ini, ini saya konteksnya konteks listrik gitu ya listrik desa. Kalau mereka nggak suruh bayar, ya sudah nanti kalau rusak nggak punya uang kita untuk memperbaiki minimal ada iuran yang membuat barang yang dikelola untuk kepentingan mereka itu sustainable apapun lah nanti tidak hanya listrik sih air bersih juga yang kita kembangkan harus ada iuran sehingga operator dibayar dan kalau ada kerusakan apa apa mereka punya uang untuk mengganti barang ini kan moving parts jadi tetap harus ada eh, apa namanya waktu pemakaian consideration of political structure jangan lupa struktur politik di desa itu juga harus dipertimbangkan, karena ini uh, luar biasa, apalagi sekarang ini ya kita bicara negara demokrasi uh, mereka tuh lebih rumit kadang-kadang daripada yang di Senayan, Senayan juga ya rumit apalagi di desa itu juga, sepertinya simpel, tapi pas kita masuk ke dalam itu banyak intrik-intrik yang luar biasa kita harus mampu melihat itu dengan baik nah semua ini harus didukung oleh politik yang stabil kondisi ekonomi yang mendukung dan tren sosialnya itu sangat mendorong ini untuk terjadi. Di sini harus ada yang namanya good governance. Ya. Terus juga ecological soundness, secara lingkungan harus didukung dengan baik. Jadi kita ya bicara hidup itu tidak hanya sosial ekonomi, tapi somehow akhirnya manusia merasa bahwa harus ini harus merasa bahwa memang hidup itu sesuai dengan daya dukung alam kita merawat alam dan sebagainya karena kita sangat tergantung sama mereka good environmental condition, kondisi lingkungan itu betul-betul dijaga dan di sini juga perlu good governance. Selalu ini ya, tata kelola yang baik. Kita sebagai orang luar, kontribusi kita apa sih? Yang memberi nasihat, memberi pelatihan, memberi teknologi, membantu secara finansial. Artinya saya seringlah melakukan fundraising gitu untuk mendukung mereka. Ini kayak pupuk. Kalau kita nanam kayak pupuk. Karena enggak enggak seharusnya semuanya kita Sifatnya harus komplementer, harus transparan terbuka, dosisnya harus pas, waktunya tepat, dan selalu dimonitor. Kalau ini semua bisa kita lakukan, itu tadi yang namanya eh, apa personal empowerment itu pasti terjadi. Kemudian ada empowerment struktural, objektif atau outcome dari pembangunan itu bisa tercapai. Ini saya kira memang perlu waktu untuk memahami pelan-pelan dan saya juga sudah berusaha untuk anu ya, mem memelankan apa yang saya omongkan. Tapi inilah konsep-konsep yang harus menjadi ya apa? sesuatu hal yang harus betul-betul menjadi pedoman. Dan akhirnya kalau kita bicara partisipasi pembangunan masyarakat, prinsip-prinsipnya itu jelas ya. Untuk pembangunan E, masyarakat maupun untuk bisnis, ya social bisnis, modelnya seperti apa itu ya? Kita datang diam, tutup mulut, mendengarkan, harus tinggal di desa menghormati masyarakat lokal, sehingga apa yang kita harapkan itu, insya Allah, betul-betul bisa menjadi seperti yang kita harapkan. Ini kok nggak bisa nyeklek lagi, kenapa? oke okay. Enggak apa-apa ini mbak ini selalu teknologinya memang mengharukan ya oke okay. anyway waktu saya juga sudah terbatas ya, tapi hari, lagi. Uh, uh, harapan saya mungkin satu menit lagi mbak uh, udah udah selesai kayaknya ya udah di stop oke okay? saya stop aja di sini silahkan kalau mau diteruskan yang lain tapi tadi mudah-mudahan difahami dan nanti kita bisa diskusi lebih detail baik ibu Ya terima kasih ibu ibu puni untuk penjelasan dan sharingnya sangat menarik pasti sahabat desa juga terutama kebetulan ada PSM-PSM juga di Budi Kementerian Desa yang memang tugasnya memberdayakan masyarakat desa semoga bisa terinspirasi dan banyak belajar dari informasi yang ibu pun disampaikan baik kita akan masuk ke sumber kedua tapi setelah jeda video berikut ini. Desa 4.0 dengan tema Sosio-Pener membangun dan berdaya dari desa. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Mas Andika. Beliau adalah founder dan CEO dari Agradaya Selamat sore Mas Dika Ya selamat sore uh, Bu. Selamat Yenda. sore. Ya, nah. terima kasih sudah bergabung dan berkenan sharing kepada sahabat desa sore ini. Silakan Mas. Ya uh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang banget hari ini uh, disandingkan dengan Ibu Mertua saya, Ibu Puni, guru saya juga. Dari zaman dulu masih bingung ngapain baru pulang dari penugasan jadi guru. Nah sampai sekarang, beliau juga masih terus ngebantu dan ngedukung kami dan pasangan saya, Asri, istri saya di Agredaya. Jadi, Sore hari ini saya izinkan untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman mengenai aktivitas kewirausahaan sosial yang kami lakukan semenjak tahun 2016 di Yogyakarta. Jadi eh, mohon izin untuk bisa share screen. Oke. Okay. Sudah keluar ya, Bu Yunda. Jadi kami dari Agradaya, Agradaya sendiri sebetulnya secara harafiah itu sudah punya sebuah makna. Agra itu kependekan dari Agraria dan daya kependekan dari berdaya. Jadi sebuah doa mudah-mudahan pertanian di Indonesia bisa berdaya. Karena kalau kita melihat kondisi pertanian di Indonesia secara umum itu lumayan pesimistis karena dari rata-rata umur petani 53 tahun artinya sudah banyak yang sepuh dan menua kemudian rata-rata pendapatan petani juga tidak sampai 500 ribu bulan belum lagi berbicara tentang Banyaknya petani-petani di Indonesia yang memilih untuk resign atau beralih profesi dari yang sebelum jadi petani pindah ke kota atau jadi buruh bangunan segala macam. Nah, di saat itu dari BPS Pertanian tahun 2013. Nah, dari uh, tantangan tersebut, uh, Oke, okay. Agredaya sendiri kami berfokus pada pengembangan sumber daya desa, fokusnya di pertanian rempah biofarmaka atau empon-empon saat ini kami bersama dengan beberapa petani di Jogja dan di Jawa Timur, kita mengolah rempah-rempah jenis jahe, kunyit, dan temulawak. Jadi sebetulnya kenapa sih kami memfokuskan pada tanaman kunyit atau rempah-rempah seperti itu? Karena sebetulnya kami menyeimbangkan. Jadi agredaya berperan sebagai penghubung antara potensi yang ada di desa, yang ada di daerah, dengan ketersediaan yang ada di pasar atau di market melalui dukungan pengolahan teknologi pasca panen terbarukan. Jadi kalau kami melihat rempah-rempah yang ada di desa terutama di perbukitan Menoreh ketika itu tahun 2016 sebetulnya rempah-rempah itu adalah sebagai bentuk yang memang dikonsumsi dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi rempah-rempahnya itu uh, dipakai ada yang rempah kegunaannya untuk bayi yang baru lahir sampai ada yang untuk uh, seseorang yang baru meninggal kayak bengle itu dipakai untuk orang yang meninggal kemudian ada rempah yang untuk anak-anak seperti jamu kunyit asem sampai jamu-jamu paitan yang untuk orang-orang tua jadi memang orang-orang desa kenapa akhirnya mereka yang sehat yang kemudian umur panjang masih sepuh masih masih kuat beraktivitas mungkin salah satunya karena memang secara kebiasaan dan tradisi masyarakat di desa-desa di Indonesia khususnya di Menoreh di Jogja itu mengkonsumsi rempah sehari-hari. Nah dari situ sebetulnya kami melihat bahwa Rempah-rempah ini punya potensi bisa dikembangkan, bisa dijual untuk orang-orang atau market yang ada di kota yang tidak bisa dapat rempah secara langsung. Nah, di situ, tapi ada tantangannya juga. Kami mengidentifikasi bahwa kelompok petani rempah yang saat itu kami temui, mereka sebagian besar belum melakukan pengolahan pasca panen, jadi mereka menjualnya masih dalam keadaan yang mentah utuh, jadi dijual dengan harga yang sangat murah. Jadi tahun 2016 itu bahkan harga kunit per kilonya hanya Rp1.000 per kilogram. Nah, itu disebabkan karena memang secara pengetahuan petani belum banyak memiliki akses terhadap teknologi pengolahan pasca panen. Belum lagi tentang distribusi rantai pasar yang panjang, ada banyak multi level tengkulak bisa dibilang yang mengakibatkan harga yang ada di petani hingga di end customer itu jaraknya sangat jauh. Jadi karena ada banyak pemain-pemain di tengah itu yang berperan sehingga harganya sangat jauh. Nah, secara makro itu juga berpengaruh pada kondisi yang tadi di awal saya sampaikan. Jadi, kondisi petani kita masih rentah atau tua, kemudian rata-rata pendapatan petani juga rendah. Nah, namun di sisi lain sebetulnya rempah-rempah ini punya peluang. Jadi kita melihat dari sudut pandang konsumen, terutama konsumen yang ada di Indonesia, trennya itu sedang bergaya hidup sehat. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Tren konsumsi produk-produk yang sehat, yang natural, yang organik itu makin tinggi. Ditandai dari aktivitas seperti misalnya ada lari maraton, kemudian yoga, meditasi, sumba. Nah, kita menghubungkan antara potensi yang ada di daerah dengan kebutuhan yang ada di konsumen atau di market. Nah, lalu apa yang jadi solusi yang kami lakukan adalah di dua hal untuk kelompok tani bersama kelompok petani rempah. Karena yang menjadi faktor paling utama terhadap rendahnya asal hasil panen adalah di teknologi pengolahan, maka kami mengenalkan sebuah teknologi tepat guna terbarukan, namanya rumah surya atau solar dryer house, sebuah teknologi yang berfungsi seperti oven untuk mengeringkan hasil panen. Namun kalau oven biasa menggunakan energi dari gas ataupun listrik yang tentu lumayan mahal, nah, teknologi ini menggunakan radiasi sinar matahari dan atau tungku biomasa. Jadi secara biaya itu sangat murah dan secara perawatan juga sangat mudah untuk dilakukan dan dijalankan oleh petani. Kemudian yang kedua, kami juga mengenalkan tentang yang sebetulnya itu sudah dilakukan oleh petani dari zaman dulu. Cuman sekarang petani mulai nggak pede kalau nggak nanem hanya dari bahan-bahan alam. Jadi karena sudah banyak apa ya bisa dibilang pengaruh dari penggunaan pupuk kimia yang katanya bisa lebih cepat, bisa lebih baik. Nah, sebetulnya kita mereedukasi ulang tentang yang namanya konsep natural farming atau pertanian alami. Jadi sebuah konsep bertani yang menggunakan bahan-bahan untuk pemupukan baik makro, mikro, pestisida, fungisida, herbisida semuanya dari bahan alam yang ada di sekitar petani. Nah, pertanian organik sendiri itu sebetulnya punya beberapa kebaikan, baik untuk petaninya, baik secara harga juga dan mereka bisa ngambil dari alam. Kedua, juga baik untuk alam karena ketika menggunakan bahan-bahan alam itu tidak menzolimi lingkungan misalnya tidak merusak degradasi tanah kemudian yang penting juga baik untuk konsumen konsumen akhirnya bisa mengkonsumsi makanan atau bahan-bahan yang natural yang tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang nah dari praktek tersebut pengolahan pasca panen dan menerapkan praktek secara natural petani sudah bisa menghasilkan hasil panen berupa kunyit atau rempah-rempah kering dengan nilai tambah 3 hingga kali lipat. Jadi di tahun 2016 saat itu kunyit mentah harganya 1000 kita beli keringnya Rp35.000 per kilogram. Dan di tahun 2020 sekarang per kilo kunyit keringnya kita beli 60000 Jadi ada peningkatan nilai tambah di sana. Nah, kita juga tidak lupa dari segi konsumen apa sih yang menjadi apa ya concern atau apa sih yang jadi kalau memilih produk yang natural itu apa saja yang dibutuhkan atau yang yang spesifikasi atau secara apa yang dicari. Nah, konsumen untuk bisa dapat atau mengonsumsi atau mau membeli produk-produk yang uh, punya bahan manfaat kesehatan harus ada standarnya. Standar dari BPOM obat tradisional. Kemudian kami juga untuk konsumen kita pastikan punya namanya traceability atau ketelusuran produk. Jadi dari setiap produk yang dijual Agredaya itu bisa dilusur, ini yang nanam, kelompok petani di mana ditanam dengan cara apa dan diproses dengan cara apa. Nah, kemudian kami juga memberikan dukungan terhadap konsumen melalui layanan namanya Agredaya Care. Jadi, kami punya tim dengan latar belakang farmasi, apoteker dan juga teknologi pangan yang bisa ngebantu penggunaan makanan atau tanaman herbal untuk dikonsumsi sehari-hari untuk fungsi kesehatan. Nah, untuk saat ini kami telah bermitra dengan beberapa petani di Kulon Progo dan juga Trenggalek ada bentuknya macam-macam bentuknya. Jadi tidak harus kelompok wanita tani, ada juga yang dalam bentuk kelompok tani hutan, hutan kemasyarakatan, kemudian di Kudung Kidul juga kita punya mitra, bahkan bentuknya itu perkumpulan Hindu Dharma, kemudian di Trenggalek bentuknya BUMDES. Jadi tergantung kelompok-kelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut itu sudah ada dalam bentuk kelompok apa, nah kemudian kita ngikut di situ nah kemudian uh, sudah terbangun ada enam unit solar dryer uh, yang tersebar di beberapa tempat uh, di lokasi mitra petani agredaya nah untuk model bisnisnya seperti apa jadi Agredaya itu punya dua uh, proses produksi di hulu dan di hilir yang di hulu bersama dengan kelompok petani petani sudah bisa menghasilkan rempah-rempah delapan jenis jadi kayak jahe emprit jahe merah kunyit temulawak secang Kapulaga, sereh, nah, macam-macam jumlahnya yang kira-kira per bulan itu kapasitasnya hampir dua setengah ton basah yang diproses. Kemudian, dari proses pengeringan tersebut, rempah-rempah dibawa ke lokasi terpusat yang ada di Sleman, di tempat mini produksinya Agredaya. Di situ ada proses standarisasi hingga pengemasan di tahap akhir. Nah, dari situ kegiatan Agredaya didukung oleh banyak sekali pihak, dari mulai akademisi, kemudian ada pihak swasta, pemerintah dan juga beberapa NGO yang mendukung aktivitas pengembangan masyarakat bersama dengan Agredaya. Untuk pemasarannya, kami membagi dalam dua kelompok, yaitu penjual untuk retail atau end customer langsung dengan yang kemasan ukuran 50 atau 100 gram, dan juga untuk kebutuhan industri, khususnya industri, farmasitikal, dan juga obat-obatan. Untuk saat ini, produk kami telah tersebar di hampir 20 kota di Indonesia, kemudian kami juga memanfaatkan jaringan pemasaran secara online dan juga offline. Nah, ini adalah uh, gambaran aktivitas yang ada di Kulon Progo. Jadi bentuk rumahnya sebetulnya sederhana. Pun itu bukan kami sendiri yang membuat. Kami bermitra dengan satu NGO yang ada di Jogja yang sudah mengembangkan teknologi ini sudah lama dari tahun 2006. Nah kemudian ke kami lihat wah ini teknologi bisa bisa diaplikasikan nih untuk bisa melakukan pengolahan rempah. Nah kami ajak pelibat dan bekerja sama di sana. Dan sebagian besar petani yang mengolah rempah-rempah yang di Kulon Progo uh, semuanya perempuan kebetulan di sana. Kemudian ini yang di Trenggalek di Jawa Timur kami membuat namanya itu namanya Rumpah-Rempah Biofarmaka. Jadi bentuknya itu konsorsium kerjasama antara Agredaya dengan bumdesma yang ada di Trenggalek. Jadi gabungan dari tiga desa di sana membuat satu unit pengolahan yang terpusat menggunakan rumah pengering yang kapasitasnya besar sekitar 8 x 12 meter, kapasitas satu kali produksi sekitar 5 puintal di sana. Nah, dananya semuanya dari dana desa dan juga dukungan dari PMK Trenggalek. Nah, dari yang dihasilkan oleh petani bersama dengan Garebe, kami menjadikan menjadi dua produk yaitu produk yang retail dan bulk. Yang retail kami punya tiga jenis namanya spices powder atau rempah bubuk, spices tisane atau rempah teh dan juga spicy latte atau rempah susu. Kemudian untuk yang bulk kita punya dalam bentuk yang uh, iris kering atau dried slice dan juga yang rempah bubuk. Nah, kemudian yang penting juga uh, ketika kita uh, melakukan pengembangan sebuah uh, produk atau jasa dengan melibatkan masyarakat, kita mesti mengetahui kemana sih sebetulnya produk ini akan dipasarkan. Nah, validasi pasar produk rempah-rempah biofarmaka atau pon-pon ini, dan sebetulnya ketika pandemi ini, ini lumayan diuntungkan karena di bulan Maret saat itu ketika pasien 01 diumumkan ada beberapa uh, ahli atau ekspertis yang menyampaikan bahwa uh, konsumsi rempah-rempah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di situ uh, secara penjualan kami terbantu banyak di situ. Nah, karena memang produk-produk uh, rempah ini punya manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, konsumennya adalah untuk yang retail itu biasanya ibu-ibu atau perempuan yang tinggal di kota dari kelas ekonomi yang menengah ke atas yang biasa mengkonsumsi makanan itu masak di rumah, kemudian mereka bergaya hidup sehat. Nah, mereka concernnya terhadap value produk-produk yang alami, yang natural, tidak mengandung 4P, pewarna, pemanis, pengawet, perasa di situ. Kemudian untuk yang penjualan ke industri, kita fokuskan ke perusahaan obat-obatan. Karena kalau mungkin Eh, apa rekan-rekan mengetahui kayak kunyit itu punya satu kadar yang diambil zat aktifnya namanya kurkumin konten kemudian kalau di jahe ada gingerol nah industri farmasi yang eh, mengambil zat-zat itu untuk menjadi campuran bahan baku obat nah ketika eh, berhubungan atau bekerjasama supply ke perusahaan itu yang penting adalah konsistensi terhadap kualitas dan juga kuantitas sesuai dengan standar dan spesifikasi yang industri butuhkan nah kemudian Ketika berbicara ukuran pasar, dan kita juga mesti mengetahui apakah produk atau komoditas yang kita kembangkan, yang kita proses, yang kita olah dari kemudian dijual itu apakah marketnya atau pasarnya itu sedang berkembang, sedang bertumbuh atau tidak. Nah, kami semenjak awal sebelum melakukan kemitraan dengan petani, kita sangat eh, lama dan lumayan dalam untuk melakukan riset pasar. Jadi kita ingin tahu, betulnya kalau berbicara tentang market rempah-rempah itu seberapa besar sih? Nah? rujukannya adalah dari ada namanya asosiasi gabungan pengusaha jamu. Di situ disampaikan bahwa market share atau pangsa pasar produk rempah-rempah atau jamu tradisional, jamu herbal itu per tahun itu meningkat 9,8 persen dan di tahun 2017 angkanya 10,6 triliun. Bisa jadi tahun ini lebih meningkat karena ketika pandemi industri jamu dan obat-obatan kesehatan juga meningkat. Kemudian dikutip juga dari Asosiasi Suplemen Kesehatan Indonesia mereka juga memiliki pangsa pasar yang tinggi. Kemudian dirujuk juga dari lembaga riset konsumen dari Nielsen, di situ disampaikan memang di Indonesia tren peningkatan terhadap konsumsi makanan yang sehat yang yang natural itu juga makin tinggi. Dan yang menarik juga di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, yang kelas menengah juga makin bertumbuh ada sekitar 45 juta itu adalah bisa menjadi segmentasi pasar yang sesuai di sana. Nah, di situ, hmm, selain hmm, itu... maaf. maaf. Ya? Waktunya menit lagi. Oke. Kalau selanjutnya ya. ini sih sebetulnya saya menyampaikan beberapa aktivitas yang mendukung uh, upaya agredaya mengenalkan tentang desa, tentang anak muda juga, yang biasanya kan kalau ngomongin anak muda itu, ogah ke desa. Nah, tapi sebetulnya desa itu memiliki banyak sekali uh, peluang atau Hal-hal potensi yang bisa Nah, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung aktivitas akhir Kita bikin kayak kelas atau workshop tentang pengolahan herbal, kemudian kita juga bikin aktivitas wisata yang mendukung tentang pertanian rempah, namanya spesies Journey atau jelajah rempah. Kemudian ini uh, bikin uh, wisata juga namanya back to farm, keliling desa. Ini kita bikin tahun lalu, namanya migir festival, jadi uh, temanya tentang pendidikan kontekstual berbasis pertanian. Nah, nanti ada di YouTube-nya mungkin kalau penasaran bisa lihat di youtube yang Agredaya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Uh, kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang aktivitas Agredaya seperti apa, boleh silahkan uh, follow Instagram kami di @agredaya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Mas Dika atas ya. uh, sharing informasinya. Sepertinya waktunya sudah uh, jadi langsung ke sesi tanya-jawab saja. Mungkin saya panggil peserta dari Zoom. Ada Bapak Andi Aswan. Selamat sore Pak Andi. Sore Mbak, sore. Iya, selamat sore. Silakan ingin bertanya kepada siapa Pak Andi, silakan. Uh, saya mau bertanya sama Mas Dika. Dari mana Mas Andi? Silakan diri dulu. Uh, dulu uh, ya. uh, Oke, okay, <laughs> saya nama saya Aswan dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Uh, baik uh, saya mau bertanya sama Mas Andi begini Mas kan di rumah itu uh, kami apa namanya kecil-kecilan berkebun min jahe hit kunyit hitam sama jahe gitu Mas ya. saya mau bertanya Mas apakah kira-kira kalau kami itu kan ini usaha kecil-kecilan kami juga dari mahasiswa kami usaha kecil-kecilan seperti ini apakah uh, ada pemasaran yang cocok untuk usaha-usaha yang kecil-kecilan seperti ini, Mas, untuk uh, uh, tanaman jahe, min, dan lain sebagainya. Mohon, Mas, dibantu untuk uh, penjelasan apakah memang ada pemasaran yang cocok untuk uh, komunitas uh, seperti yang kami budidayakan. Terima kasih, Mas. assalamualaikum Waalaikumsalam. Oh, Monggo, langsung direspon. Silakan, Mas Dika. Oh baik, langsung dijawab ya. Jadi, uh, prinsip sebuah pemasaran atau menjual sebuah produk itu kan sebetulnya kita menawarkan value atau fungsi sebuah produk atau jasa terhadap konsumen nih Pak Andi. Jadi pola pikirnya yang disampaikan ke konsumen adalah kita menjual manfaat atau benefit produk, menjual value. Jadi bukan jualan jahe harganya Rp20.000, nah itu skala paling rendah jualan produk. Tapi yang kita sampaikan adalah kita punya produk yang memiliki manfaat ABCD untuk konsumen yang punya keluhan ABCD. Nah, ketika kita bisa menemukan orang-orang yang punya uh, keluhan atau punya uh, permasalahan yang sama dengan benefit yang dimiliki oleh produk kita, nah itu nanti akan ketemu pasarnya. Nah, zaman sekarang sebetulnya adalah masa di mana industri kecil atau UKM itu punya kesempatan yang sama justru dengan industri besar, Mas. Karena kita sekarang nih ya punya platform yang jadi bikin setara namanya di lewat smartphone atau HP terutama kayak sekarang orang-orang sudah bergeser aktivitas pemasarnya itu semuanya serba digital terutama melalui sosial media dan juga sosial messengers. Nah ini kita sekarang battlefieldnya udah sama sama-sama di Instagram sama-sama di Facebook atau mungkin di TikTok yang industri besar juga main yang sama. Nah di situ kekuatan kita adalah sebetulnya di storytelling. Kalau mungkin um, apa Bang Andi mungkin yang bisa melihat apa yang di posting akhirnya itu justru nggak melulu tentang produk-produk produk aja yang harga atau promo, tapi justru tentang Uh, produk ini diolah oleh siapa dengan cara apa? Kemudian kami cerita tentang uh, suasana desa, tentang gotong royongnya, tentang sebetulnya orang-orang desa itu pakai rempah itu sudah dari dulu di situ. Jadi nggak selalu ngomongnya tentang harga sekian, nah itu malah orang-orang nggak tertarik. Jadi saya pesannya sih uh, tekankan lewat digital marketing. Yang sekarang itu battle fieldnya sudah sama. Kalau dulu mungkin agak susah karena industri besar kekuatannya di modal. Mereka bisa iklan di TV, di billboard, di koran. Nah, kalau sekarang orang-orang udah jarang banget lihat TV. Lihatnya kalau nggak YouTube, Instagram. Nah, kita juga lagi belajar ini untuk bikin kayak vlog-vlogan segala macam, lagi disusun, lagi beli beberapa alatnya. Nah, nanti, nah, karena sekarang beta udah sama, Mas. Jadi, nggak ada masalah UKM meskipun masih kecil, tapi kita punya platform yang sama, nah itu maksimalin. Gitu mungkin, Bang Andi. Terima kasih. Ya, baik. Uh, sudah clear, Bang Andi Asman? Bagaimana? Makasih, Mbak. Makasih, Mas. Ya. semoga ya. sukses usaha-usahanya. Baik, mungkin satu lagi nyisip pertanyaan nih, Mas Andika dari Ibu sebentar. Ibu Lina Agustina dari BPPD Kabupaten Natuna. Izin Pak Andika, apakah metode agradaya bisa diterapkan selain pertanian, misalnya perikanan? Uh, sebetulnya bisa sih. Uh, prinsipnya kan ada namanya uh, keterikatan atau keterhubungan antara potensi sebuah daerah atau sebuah kawasan dengan validasi market nih. Jadi saya punya kenalan namanya Farid dari Aruna itu sebuah platform yang menghubungkan antara kelompok petambak atau kelompok nelayan dengan market yang membutuhkan komoditas ikan baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi dia itu mainnya sebagai penghubung di situ. Jadi ketika kita bisa menemukan segmentasi market yang pas di mana kemudian speknya apa, nah itu kita telusur ke belakang. Jadi kenapa sih akhirnya kita diagrega ya? membuat pengolahan menggunakan teknologi rumah surya karena speknya itu yang sesuai dengan yang industri butuhkan. Mereka butuh yang higienis, yang bersih, yang warnanya masih cerah. Nah, proses itu bisa dilakukan ketika menggunakan rumah surya, ketimbang menggunakan pengeringan dari semenjuran matahari langsung di situ. Jadi, mesti belajar sih tentang validasi pasar yang mendalam, karena ketika marketnya udah klik, udah udah ketemu nih segmentasi pasar yang pas, nah itu nanti uh, Ya proses proses penjual beli bisa terjadi, begitu Bu Yunda. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Lina dari Kabupaten Bone. Baik, uh, kembali ke Ibu Unini Ibu. Ibu uh, ada pertanyaan dari uh, sahabat desa melalui WA admin. Bagaimana Bu cara pandang dari masyarakat desa berbeda beda dan kadang kesulitan untuk menciptakan kepekaan atau kepedulian. Bagaimana kiat untuk menghadapi permasalahan seperti itu? Mohon maaf Ibu di dulu ya. Oke. Okay. Yes, Jadi kita tuh punya konsep namanya live in. Live in itu tinggal di desa ya. Membaur, menyatu dengan masyarakat desa sehingga tidak ada jarak lagi antara kita dengan e, apa? dengan masyarakat. Yang dipentingkan itu pertama itu munculnya trust. Nah, bagaimana gaining trust memenangkan memenangkan kepercayaan orang desa kepada kita? Ini yang paling penting gitu ya. Nah, kalau kita tinggal di sana gitu ya. masih tolong itu jangan ikut. Kalau kita tinggal di sana itu sehari-hari kita akan bersama-sama dengan masyarakat dan mereka mulai tahu oh orang ini ternyata juga bagian dari kita. Yang penting kalau dalam apa namanya ada kurva itu mbak kurva gus itu orang desa itu pasti ini bisa dipastikan karena risetnya udah lama <tuk> ada 10% itu inovator terus ada lagi 5 sampai sepuluh persen itu lagar ya dalam masyarakat ada yang masa mengambang kita harus serius mendekati si inovator ini karena si inovator ini orang yang berani ya, kalau kita punya program dia berani ngambil risiko untuk mengerjakan program kita. Sehingga kalau nanti yang inovator ini berhasil, nggak usah pusing kita. Itu akan a picture can speak a thousand words gitu. Jadi gambaran keberhasilan si inovator ini akan membuat si masa mengambang yang jumlahnya 80% itu sadar dan akan mengikuti gitu. Nah, bagaimana dengan yang lagar? orang yang pokoknya dikasih apa pasti ya hmm. tidak tidak akan mau menerima kasih A minta B kasih B minta C gitu ya kalau dikasih A dikasih nanti dia menerimanya minus A us pusing itu hanya dilihat sekali sekali jangan jangan terlalu diperhatikan fokuskan diri kita pada memberikan kepercayaan bahwa ini adalah untuk ya kemajuan desamu dan tunjukkan Anda juga punya passion ingin membangun desa mereka. Sehingga Anda memunculkan passion orang desa. Apa passion itu Pak? Greget. Greget ingin ikut membuat desa ini berhasil gitu. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau kita tinggal bersama-sama mereka. Makanya saya sebenarnya agak tidak mendukung pendamping desa yang tinggalnya di kabupaten, pendamping desa yang tinggal di kecamatan itu ngabisin duit negara lah, bener. Kasihan bangsa Indonesia ini kalau itu diteruskan gitu loh. Yang bener itu adalah ya dia tinggal di desa. Kalau kamu nggak mau tinggal di desa, dosa lah apa menerima uang negara tinggal di kabupaten terus judulnya pendamping desa. Pendamping desa itu ya tinggal di desa. Makanya program kita Patriot Desa itu adalah mendeploy anak-anak hebat yang ingin maju untuk republik ini melalui desa, tinggal di desa, makan dengan orang desa, hidup mati dengan orang desa, menderita juga bersama-sama. Ini, Mbak, makanya kenapa program kita itu live in. Live in itu artinya apa sih? Tinggal di situ. Mingle, blended, apa ya? Pak Mencet, Mohon maaf, bisa di unmute speakernya. Ya, hey, Oke, okay, bisa ya sekarang ya? Ya, Bu, ya. Oke, okay, jadi aku nggak tahu tiba-tiba saya nggak nge-mute, si nge-mute sendiri. Yes. jadi gini, Intinya pokoknya tidak usah muluk-muluk kalau kita tinggal di desa. Ah, sehari-hari ini bunyi lagi. Yada, Bu, sudah ada suaranya silakan Ibu ya. Kita sehari-hari bergaul dengan mereka. Jadi itu kalau bahasaku itu gini, orang desa itu secara intrinsik itu sudah nganggap kita itu part of them, bagian dari mereka dan mereka punya somebody to talk to. Negara itu hadir karena kita ada di sana, gitu loh. Itu program-program saya dengan pemerintah Jawa Barat, dengan Kementerian SDM, itu adalah membuat anak-anak muda yang otaknya cerdas, tapi punya empati yang besar, dan mereka mau tinggal dengan rakyat. Hidup matinya ada di sana, dan mereka harus menunjukkan bahwa saya memang bagian dari masyarakat dan ingin bersama-sama membantu, membangun, jadi menggerakkan desa. Kira-kira itu, Mbak. Ya, baik. Sangat e, menginspirasi. Baik, Bu, ada lagi pertanyaan, Bu? Pendekatan program yang dibangun juga harus mengedepankan aspek-aspek kearifan lokal. Kadang mungkin kita sering melupakan program yang sebenarnya mungkin tidak begitu diperlukan, Bu, atau sebenarnya dibutuhkan, tapi program tersebut membutuhkan waktu pemahaman di masyarakat itu sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap hal tersebut? Mbak, kita itu selalu melakukan pemetaan setiap kali datang ke desa. Tapi sebelum pemetaan itu sudah tinggal di desa ya tapi sebelum itu ada yang namanya reconnaissance ya ini sebenarnya kalau kalau punya waktu banyak tuh saya punya grafiknya gitu ya jadi bagaimana kita tahu tinggal tadi kan sudah, sudah saya katakan tinggal di desa kita tahu bisa melihat snapshot gitu bahwa oh desa ini karakteristiknya seperti ini terus dia harus melakukan ABCD gitu ya dia bisa melihat inilah tokoh-tokoh informal ini orang-orang yang menentang atau orang yang baik dan tidak baik itu ketahuan. Tapi setelah kita tinggal di sana ada tiga hal yang penting melakukan pemetaan sosial. Jadi kita tahu persis di desa itu tidak hanya sekedar yang ditempel di desa itu jumlah penduduk berapa, tapi kita tahu penduduk berapa kemudian income-nya seperti apa pattern atau pola dari konsumsinya seperti apa 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 yang dihasilkan di desa itu ini ini penting banget gitu ya. Terus yang kedua pemetaan sektoral. Desa ini sebetulnya punya sumber daya alam. Apapun tadi mantu saya itu Andika bilang bahwa e, apa namanya betapa pentingnya gitu ya mendekati orang desa jahe yang kelihatannya sepele dihargai di pasar cuman ya 2.000 mungkin 8.000 jadilah e, 60.000 gitu. Ini kan nggak bisa dia datang itu terus datang seperti konsultan sebenarnya. Pasti dia dia tinggal di situ atau minimal dia datang setiap hari di situ dan ada orang lah yang tinggal di situ. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana uh, ada anak muda yang tinggal di situ, sehingga orang itu punya trust, terus tahu bahwa oh ini tujuannya untuk untuk saya kok gitu ya. Nah dengan kita tahu ya pemetaan sektoral itu akan tahu persis kira-kira desa itu potensinya apa saja. Nah itulah yang dipakai sebagai tools atau alat untuk membangun desa itu, mensejahterakan desa itu. Tujuan kita itu reconnecting mbak. Reconnecting itu menyambung kembali resources yang selama ini diambil oleh orang-orang luar desa sehingga orang desa itu jadi penonton tok jadi kuli kadang-kadang tapi bagaimana kita diluted diri kita ya kemudian kita faham uh, potensi-potensi uh, sektoral di situ tuh apa banyak saya yakin begitu banyak dari mulai turisme dari mulai agriculture ya pertaniannya segala macam lah desa itu bang pusat kehidupan sebetulnya yang ketiga pemetaan spasial. Ini menjadi sangat penting karena kita tahu batas desa dan sebagainya khusus wal khususan untuk Kalimantan. Ini penting karena tahu-tahu ada orang bangun tidur desanya hilang karena sudah dikuasai oleh perusahaan tambang, perusahaan sawit. Nah, ini, ini yang Jadi ini pendekatannya namanya teknoantropologi. Ya. Jadi apapun program pemerintah kalau pendekatannya dengan teknoantropologi barangnya pasti sukses tidak akan melangkrak dan ini sebetulnya saya selalu ngomong ada udah udah tua kali ini udah 30 tahun saya melihat kok banyak sekali program-program pemerintah itu membuat apa? memberi sesuatu yang melangkrak terus orang tuh jadi minta-minta karena bergantung banget. Kalau mau berhasil orang desa sudah tidak perlu kita. Itu baru pemerintah berhasil. Dan itu pendekatannya teknoantropologi. Kalau selama orang masih nunggu, nanti nunggu program pemerintah, nunggu Wah oh, itu artinya kita tidak berhasil membangun keberdayaan orang desa, itu mbak. Baik, baik ibu. Berarti betul-betul harus membangun dan berdaya dari desa ya ibu. Baik ibu uh, sudah menunjuk pukul hampir pukul 5 sore. Saya minta ibu untuk memberikan closing statement kepada sahabat desa untuk memotivasi dan menginspirasi bahwa memberdayakan bisa juga dan wajib dari desa agar lebih maju. Silakan kita harus membuat ya banyak driver daripada enabler. Konkretnya apa? Sepeda gunung. Sepeda gunung itu mempermudah orang mencapai ke puncak gunung. Tapi manusia tanpa sepeda gunung, dia bisa sampai ke puncak gunung karena punya kaki. Tetapi, apakah sepeda gunung itu bisa sampai ke puncak gunung? Tidak mungkin. Sepeda gunung ini enabler Ya, alat yang mempermudah orang mencapai tujuannya, tapi yang harus kita bangun adalah driver atau si manusianya itu. Jadi jadikanlah orang desa itu driver driver untuk dirinya sendiri, membangun dirinya sendiri untuk keberdayaan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu. Baik, Mas Dika, closing statement, Mas. Uh, Oke okay, Bu, uh, apa ya? Saya sih lebih Betul. mungkin menyampaikan tentang hmm, pada akhirnya sebetulnya ketika berbicara desa. Itu saya malah merasa, karena memang sudah dari 2014 saya dan istri tinggal di desa, dan saya justru merasakan tentang eh, hakikat kebahagiaan hidup sih sebetulnya. Karena dari desa itu saya belajar tentang keseimbangan orang-orang yang ada di sini. Jadi mereka itu punya eh, keseimbangan antara finansial, spiritual, sosial, kemudian emosional juga. Jadi nggak melulu tentang ngejarnya finansial terus, tapi mereka itu punya keseimbangan di sana. Justru yang menjadi patokan paling utama adalah spiritualnya. Ketika ngomongin tentang finansial, terutama sosial. Di sini kami kalau di agredaya itu nggak punya nggak punya apa dinding yang tinggi-tinggi karena yang menjaga itu adalah tetangga tonggo teparo istilahnya kalau dalam bahasa Jawa satu sama lain. Jadi sudah desa itu bukan hanya tentang ngomongin komoditas atau ngomongin uang atau duit, tapi sebetulnya adalah tentang masa depan dan tentang kesejatian hidup sih kalau yang mungkin saya rasakan sendiri demikian Mbak Bu Yunda baik sangat menginspirasi luar biasa ibu dan menantu keluarga yang sangat menginspirasi baik sahabat desa okay. baik sahabat desa terima kasih telah bersama kami dalam kuliah online hari ini semoga memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi semua sahabat desa dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu Uni dan Mas Andika selaku narasumber inspiratif kita hari ini. Akhir kata saya Yunda mewakili segenap tim kuliah online Akademi Desa di bawah supervisi Bu Berlian dan Mas Herindra undur diri. Sampai jumpa di kuliah online minggu depan dengan tema dan narasumber menarik lainnya. Follow YouTube dan Instagramnya ya. Oke, okay, dan saya ingin mengutip quotes dari Ibu Puni. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Sampai jumpa.